Malam guys, kali ini gue mau review Nokia Lumia 730. Katanya sih ini produk terakhirnya dari Nokia. Kalau nggak salah diluncurkan pada tahun 2014. Ini gue beli dari Bukalapak ya, salah satu toko online terbesar saat ini. Di sini ada, tapi ini gue beli bekas nih, dan barangnya lumayan mulus, cuma nggak ada garansi aja karena beli bekas. Untuk spesifikasi, Windows Phone ya, 8.1, Qualcomm Snapdragon. Internal 8 GB, RAM 1 GB. Mari kita unboxing dulu. Susah nih, pakai kaki dah. Nah, keren gak? Ini unboxing cara baru. Ada chargernya Microsoft ya, karena udah di akuisisi sama Microsoft tuh Nokia. Sama headsetnya, tapi untuk headset masih buatan China. Terus mereknya tetap pakai nama apa ini, Nokia. Nggak kelihatan ya. Nokia Lumia 730 dual SIM. Layarnya udah Super AMOLED ya, 720x1080 PPI. Dan udah ada pelindungnya Corning Gorilla Glass 3. Mulus ya. Ah, ini gua ngerekam video pakai kameranya iPhone 5C. Autofocusnya kadang kabur, kadang enggak. Tergantung targetnya juga sih. Target apaan lagi? Ya, kita nyalain dulu nih Lumianya. Slide. Wah, ini OS-nya belum di-update ya sama gua. Jadi masih Windows 8.1. Untuk fiturnya juga belum ada aplikasi yang gua install nih. Sorry. Nah, terus untuk fitur-fiturnya ya beginilah app iconnya dari Lumia. Mungkin buat orang yang enggak terlalu biasa megang, apa penyesuaiannya agak lama deh kayaknya. Ini gua pesan dari salah toko online Bukalapak ya, di kota Batam, sekitar 2 harian lah sampai. Bentar ya, nih kalau lu nggak percaya, kalau gua pakai kameranya iPhone 5C untuk video review kali ini, tereng, keren ya. Ini harganya second sekitar 1 jutaan. Tapi masih layak untuk dibeli. Dan untuk main game lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Cuma udah gue pada hapus ini game-gamenya. Untuk kamera oke.
Kamera depan itu kalau nggak salah 5 megapiksel. Dan untuk kamera belakang 6,4 megapiksel nih. Tapi hasilnya jernih loh. Dibandingin sama A3 2015 masih kerenan ini. Oke, cukup sekian review kali ini sama gue Mr. Gema Rosos. Maksudnya Roses ya. Maklum belum pengalaman jadi reviewer nih. Siapa tahu kedepannya bisa lebih baik ya. Oke, goodbye.